Sim privet teman-teman. Oke, jumpa lagi. Kali ini saya mau review tentang hotel tempat saya karantina ya. Nanti karantinanya tuh sekitar 8 hari 7 malam. Oke, seperti apa fasilitas kamarnya? Kita lihat ya. Ayo. Pertama datang sepatu, dapat sendalnya nih di dalam, terus ini pembersih udaranya humidify, terus ini kursi untuk kerja, gantungan bajunya, terus udah colokannya kayak gini ya, pipih ya. Ada cermin, ada lampu belajar, tempat tidurnya, ada TV-nya. Kita hidupin dulu ya. Oke. Teleponnya saya pindahinnya ke situ ya. Terus ini ada heaternya, pemanas air, alarm, ini lampunya ini, ini untuk matiin yang room, ini lampu di kaki nyala, terus ini untuk lampu tidurnya nih, bisa disetel nih, oke, sebelah juga bisa disetel, oke. Terus ini view keluar seperti ini. Nah, ini kita lihat kamar mandi. Ini kontaknya. Oke, buka keluar. Ini lantainya kering ya, bagus nih. Tisunya, terus bathtubnya, bathtubnya insya Allah pengatur suhu air, ini wastafel, kita dapat shampoo, body shop, conditioner, tissue, handuk, ada handuk juga. Oke, ini toiletnya. Ini ada pengaturannya nih. Jadi dia di sini nggak ada selangga kita ya, kita tinggal tekan nih. Ini untuk pengatur kekuatan semprotannya nih. Ini yang paling rendah, ini yang medium. Terus ini seat lampnya. Mau lo apa? Mau high. Dia new preparation. Ini untuk cewek, yang ini untuk cowok nih. Ini untuk fungsinya untuk bersihin bagian tubuh kita setelah kita buang air besar, ditekan gini disemprot, kalau makin ditekan lagi disemprotannya makin tinggi, jadi untuk mengatur ketinggian semprot lain sini. Terus kalau teman-teman merasa udah cukup, tinggal tekan stop seperti ini. Terus ini untuk flashnya.
terus seperti itu.